Dan ini mesin bakpia mau diperlakukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel CCTV Sabu Jagat. Selamat sore buat teman-teman YouTube dimanapun anda berada. Semoga pada sore hari ini kalian selalu dikasih kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan segala urusannya. Allahumma amin. Dan pada sore hari ini saya lagi hunting di Terminal Kabupaten, yaitu Kabupaten Cilacap, untuk memantau bis angkatan sore. Seperti apakah pantauan angkatan sore hari ini? Ikuti terus videonya dan jangan di skip, dan bantu channel CCTV Sabu Jagat untuk berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Dan di sini sudah terpantau ada Keramat Jati. Ya, ini ngelen lagi. Hampir 2 tahun mati suri dan kini bangkit lagi dengan satu armada Keramat Jati dari jurusan Kabupaten Jakarta. Dan ini sudah terpantau satu armada Keramat Jati di Terminal Kabupaten. Dan di sebelah sana ada Best Premium Alena yang lagi dicuci itu armadanya, dan ntar kita mencoba untuk ke sana. Dan ini armada yang ketiga, yaitu Best Premium Aquila yang lagi dibersihin itu sama jauh drivernya. Dan ini pada sore hari ini kita ditemani sama Mas Bocil-Bocil, penggemar Tololet Basuri. Dan sore hari ini ditemani sama Mas Andri Skania, YouTuber kondang asal Karangpucung. Dan ini standby Best Premium Alena yang dulunya di Mingguan, sekarang di rolling di Kabupaten. Ini dulu bis kesayangannya Mas Wayu. Ini menggunakan Jetbus 13 SHD ya. Nah, itu kru dari Best Premium. Tampilan depan dari Best Premium Alena.
ini para bocil penggemar pasuri, tadi sudah dapat pasuri dari Alhena Base Premium. Dan ini kru dari Base Premium. Sebelum pemberangkatan mereka ngopi dulu. Jadi di terminal Kabupaten ini baru ada 3 armada, yaitu Base Premium ada 2 dan Kramat Jati. Base Premium Alena yang sebelah sini dan sebelah sana ada Kramat Jati dan Base Premium Aquila. Dan bocil sudah pada siap-siap menanti basuri. Dan ini mau diberangkatkan Base Premium Alena dari terminal Kabupaten. Itu udah bersiap-siap ya. Oke, dan ini diberangkatkan dari terminal. Ya, dari terminal Kabupaten Base Premium Alena tinggal 2 armada, yaitu Base Premium Aquila dan Kramat Jati. Dan bocil sudah menyerbu armada untuk meminta tol oleh basuri. Dan ini Base Premium Aquila juga sudah mau siap-siap diberangkatkan juga, dan krunya sudah bersiap. Ini Base Premium Aquila ini mau diberangkatkan dari terminal Kabupaten. Ya.
Gokil dah. Dan ini unit yang terakhir, Keramat Jati, diperangkatkan dari Terminal Kampung Anten. Oke. Air suspension nih. Ini lewat jalur Cipari, tidak lewat Karangpucung. Oke, cukup sekian pantauan sore hari ini di Terminal Kampung Anten, karena sudah tidak ada armada di terminal ini. Jadi saya pamit undur diri, apabila ada kata-kata yang salah saya meminta maaf. Berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.